Jabatan Perhutanan Negeri Kedah JPNK menahan seorang lelaki dan memburu beberapa lagi individu yang disyaki membakar kawasan hutan simpan DC Kedah bagi tujuan pertanian. Pengarah JPNK Roslan Rani berkata lelaki berusia 39 tahun itu ditahan pada jam 5 petang 19 Mac lalu di Kompartmen 16 Hutan Simpan Bukit Enggan, Sik. Katanya lelaki terbabit dipercayai mula membakar hutan berkenaan pada waktu tengah hari pada 19 Mac sebelum disedari anggota jabatan yang melakukan tugas rondaan pemantauan. JPNK bersama bomber mengambil masa 5 hari bagi memadam kebakaran di kawasan itu. Namun ketika operasi memadam dilakukan, satu lagi kebakaran dikesan di hutan simpan Terenasid pada 22 Mac. Pihak bomber mengalami kesukaran memadam kebakaran di hutan simpan Terenas berikutan bentuk muka buminya yang bercerun dan tiada punca air.